Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat, dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas seputar penggunaan background putih pada ikan peacock bass. Oke, seperti biasa, sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gua lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Penggunaan background pada ikan hias sesungguhnya sangatlah krusial ya teman-teman, karena pemilihan background sangat menentukan kepada warna ikan yang kita pelihara di dalam akuarium. Hal ini tidak hanya terjadi pada ikan peacock bass, jenis ikan hias lainnya seperti ikan arwana, ikan goldfish, dan lain sebagainya. Warna tubuh ikan tersebut bisa dipengaruhi oleh background yang kita gunakan. Semisal ketika kita memilih untuk menggunakan background hitam, maka warna ikan hias yang berada di dalam tank yang berbackground hitam tersebut akan cenderung lebih naik ya teman-teman. Khususnya di sini ikan peacock bass, banyak sekali para penghobis yang menggunakan background hitam dengan tujuan warna ikan peacock bass yang dipelihara di dalam tank tersebut bisa menjadi kontras dan lebih tegas. Tetapi untuk penggunaan background hitam di penghobis ikan hias arwana, biasanya di beberapa jenis itu dihindari, seperti di jenis red dan golden, karena penggunaan background hitam pada ikan arwana bisa membuat ring menjadi gosong ya teman-teman. Yang notabene para penghobis ikan hias arwana, khususnya super red, pasti akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menaikkan ring ikan arwana tersebut. Yang selanjutnya adalah penggunaan background berwarna biru. Penggunaan background berwarna biru di sini sifatnya netral, dalam artian ketika kita menggunakan background akuarium yang berwarna biru, tidak akan merubah warna ikan secara signifikan ya teman-teman. Berbeda seperti background hitam yang notabene bisa menaikkan warna ikan, pada background biru ini tidak terlalu berpengaruh kepada warna ikan ya teman-teman. Dan background selanjutnya adalah background akuarium yang berwarna putih. Nah, pada background akuarium berwarna putih ini, ketika kita menaruh ikan peacock bass pada akuarium yang berbackground putih, pasti cenderung akan menurunkan warna ikan tersebut. Berbeda halnya dengan para penghobis ikan hias arwana, penggunaan background putih ini cenderung lebih disukai dibanding dengan background hitam ya teman-teman. Karena dengan menggunakan akuarium yang berbackground putih, ring ikan arwana akan lebih cepat naik. Oke, dan sekarang kita kembali lagi ke tujuan awal kita, yaitu membahas penggunaan background putih terhadap ikan peacock bass. Beranjak dari pengalaman pribadi gua, background putih memiliki manfaat tersendiri, khususnya ketika kita ingin menyortir ikan peacock bass yang memiliki marking yang bagus dan tebal. Biasanya gua mencoba menaruh ikan peacock bass pada akuarium yang berbackground putih. Sebenarnya untuk menyortir marking ada beberapa cara. Mungkin ada penghobis yang menggunakan pil KB agar marking ikan peacock bass yang bagus lebih terlihat, dan selanjutnya akan dipisahkan dengan ikan peacock bass yang memiliki marking biasa saja. Nah, gua tidak memakai cara itu. Cara yang gua pakai adalah gua mencoba menaruh ikan peacock bass pada akuarium yang berbackground putih. Yang seperti kalian lihat pada video kali ini, ada ikan peacock bass jenis Orinoco yang gua taruh di background putih ya teman-teman. Dan bisa kalian lihat untuk marking dasar, khususnya ikan pibas Orinoco yang memiliki spot yang bulat dan tegas cenderung lebih terlihat dibanding dengan ikan peacock bass Orinoco yang masih labil, dan mungkin untuk markingnya sendiri masih samar-samar ya teman-teman.
demikian, kita bisa membedakan ikan peacock bass mana yang memiliki marking yang tegas dan stabil. Tentu saja, setelah gua mengetahui hal tersebut, langsung melakukan pemisahan antara ikan peacock bass Orinoco yang memiliki spot yang bagus akan gua sortir dan dipindahkan ke tank yang terpisah. Hal ini biasanya gua lakukan tidak hanya pada jenis ikan peacock bass Orinoco, tetapi di beberapa jenis ikan peacock bass gua selalu mencoba metode ini untuk menyortir marking yang terbaik. Sebagai contoh, ini adalah ikan peacock bass pada background putih, dan yang selanjutnya ketika gua pindahkan ke background hitam kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Warnanya akan lebih cenderung agak tegas dan spotnya bakal lebih muncul dibanding dengan ketika kita menggunakan background putih. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gua sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.